Untuk hasilnya seperti ini ya guys ya. Ini sudah siap ya, tinggal pengecatan. Jadi cara kita membuat adukan kompon biar tak cepat kering seperti ini ya. Pertama kita siapkan wadahnya dulu ya. Ini saya buat sisa papan partisi ya. Dan ini besinya juga sisa besi partisi ya. Setelah itu kita ambil airnya ya. Untuk airnya secukupnya saja ya guys ya, jangan terlalu banyak, nanti kalau nggak habis cepat keras ya. Jadi dikira-kira ya, kita hancur seperti ini langsung habis ya. Ditaburkan ya guys ya. Taburi sedikit-sedikit ya, sampai nggak kelihatan airnya ya. Ini kita ngompon pada dinding partisi ya guys ya. Dan ini kita buat untuk dasaran ya. Jadi kita buatnya agak keras sedikit ya. Jangan terlalu cair ya. Untuk menutup sambungan pada partisi ya. Ini sudah nggak kelihatan ya airnya ya. Dan tunggu sebentar ya biar dia meresap ya. Ini sudah mulai meresap ya guys ya. Kita tinggal ngompon ya. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol loncengnya ya, biar kalian semua nggak ketinggalan video selanjutnya ya. Ini jangan diaduk semua ya guys ya. Ini masih kurang keras ya, kita tambah lagi. Kita aduk sedikit-sedikit ya.
kita tambah lagi ya guys ya. Thank you.
kita aduk sedikit-sedikit ya guys ya. Jadi seperti ini ya guys ya. Sekali kita buat langsung habis ya guys ya. Jadi intinya kalau aduk stopping itu jangan semua diaduk ya, biar dia direndam dulu ya. Sedikit-sedikit kita aduk sampai habis ya. Ini udah bersih ya. Oke ya guys, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.